Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kita Bang Regar Official. Nah, ini kita berada di rumah kopi nih. Berada di rumah kopi. Rumah kopi ini sebenarnya sekalian promosi. Ini owner rumah kopi, sekalian YouTubers ya, kalian juga dia sebagai punya owner, sebagai owner di rumah kopi. Jadi guys, kita tertarik nih dengan penemuannya es krim. Iya, aku ada menu baru nih, Sob. Soalnya es krimnya langka ya, unik ya. Iya. Ini namanya, judulnya es krim cacing tanah. Es krim cacing tanah. Iya. Agak mana gitu cacing tanah itu? Iya, kalau kita makan cacing kebanyakan gulinya gimana? Makan cacing. Aji, tunggu. Ini jangan terinspirasi karena semalam mancing pakai cacing. Jadi terinspirasi dari situ gitu. Bisa ya, bisa tidak. Oh iya. Iya. Jadi penasaran ini kayaknya. Oke. Penasaran. Iya. Udah langsung aja ke rumah kopi yuk. Oke. Ini. Ayo. Ini. Wes, mantap. Panas-panas makan es krim Sob. Apalagi sih cacing. Penasaran kali ini ya. Iya. Boleh penemuan es krim ya. Oke, ini bisa di. Bisa ya. Oke. Ini guys, ini dia es krim cacing namanya Sob. Tuh dari teksturnya ini agak geli ya, mau makan ini agak geli ini. Soalnya mirip. Cuman unik. Dekat. Nah, itu dia. Ini guys, ini apa ini bang ya? Ini macam tanah ya, tanah hitam gitu ya. Sebenarnya simpel sih, perpaduan dari roti Oreo sama es krim aja. Oh, ini di dalamnya? Dalamnya ada es krim. Oh, dalam es krim. Ini lapisannya Oreo gitu ya? Oreo, tapi nggak pakai es krim. Soalnya mahal nanti. Oh, berarti ini bentuk cacingnya, seperti cacing tanah. Dia ini guys, seperti jelly ya. Jelly cuman... bahan dasarnya mungkin coklat. Ini kapan ini rilis ataupun launching kemarin itu? Ini kemarin ya, alhamdulillah Jumat berkah juga sih kemarin launching. Jumat berkah. Hari ini kita seminggu nanti. Ada perlu persiapan yang matang sih untuk membuat satu menu ini. Soalnya persiapan kan yang matang. Iya, takut gagal gitu. Ini punya ide sendiri atau ada masukan dari teman-teman lain atau seorang istri? Ya siap, karena kemarin kan kita kan menunya itu aja bos ya kan, jadi kita coba menu baru yang supaya lebih khas untuk menonjolkan di rumah kopi. Maksudnya menunya itu aja, ini kan seorang owner di rumah kopi. Iya. Guys, oh iya sekalian juga ini bagi kawan-kawan, teman-teman, khususnya kota Kisaran maupun di luar kota juga boleh kemari. Tepatnya di Jalan Imam Bonjol, di belakang SPBU, masuk di Jalan Kiai Haji Wahid Asim guys, rumah kopi. Dia juga membuat suatu menu, sajian bentuk es krim, tapi unik guys ya. Es krim cacing tanah. Tapi kayaknya udah, apa ini ya? Gak penasaran kali mau nyoba gitu. Udah penasaran ya. Dengan apa, geli gak makan ini bang? Ya awalnya tadi ngeliatnya geli, cuman setelah deket gini, oh ternyata memang dia luar biasa menggugah selera nih guys. Boleh dicoba ini? Boleh silakan. Ini kita kongsi berdua atau untuk enggak sendiri? Lanjut aja lah. Lanjut ya. Iya. Oke, jadi ini kalau diprotes jangan apa ya? Iya, memang harus jadi punya sama kita. Enggak loh, samping Pertamina ini. Aku nyicipi cacingnya boy. Loh, oh yang punya kemana nyicipi cacingnya guys? Nih. Jadi guys, dalamnya ini es krim yang putih ya, di bawah mungkin krim ini ya, baru atasnya ini lapisan Oreo. Mantul bang. Mantul. Pas dia, dengan faktor cuaca yang mendukung kayak gini panas, kita makan es krim guys, olahan es krim. Oke, selanjutnya kita makan ini ya. Cacingnya guys ya. Tapi bang. Wow. Kurang puas guys, pakai tangan juga ini yang paten. Wih. Jadi sini yang ditonjolkan cacingnya ya bang ya. Cacingnya. Untuk nih cacingnya. Yang buat hasil itu cacingnya ya. Jadi bang, selama bang seminggu ini,
kira-kira minat pembeli udah berapa banyak bang, kira-kira penghasilan khususnya ini aja gitu? Ya alhamdulillah lah, dari mulainya awalnya 1 mangkok 2 mangkok sekarang sampai 15 mangkok 20 mangkok 15 mangkok nambah. 15 mangkok 20 mangkok dalam 1 hari bang? Per hari. Itu via order kemana bang? Ya kita ada juga COD nya juga. COD bisa dari langsung di TKP bisa juga. Mungkin kalau untuk pesan di bawah ini ya mungkin ya. Iya. Saya disediakan nanti. Berarti 15 sampai 20 mangkok. Oh iya, satu mangkok ini bang, berapa harganya? Ya kalau jujur aja, enggak mulas dompet kali sih rasanya. Enggak mulas dompet ya? Ekonomis ya berarti? Ekonomis. 15 ribuan cuy. 15 ribuan? 15 ribuan. Murah ya? Iya. Kalau penasaran makan aja kemarin datang aja. Peminatnya ini dari kalangan anak-anak, remaja, dewasa, yang selama jadi pelanggan abang, siapa kira-kira yang paling banyak? Kebanyakan dari kaum hawa ya. Kaum hawa ya. Untuk orang yang pacar-pacaran. Pacaran. Pacaran boleh ya kemarin ya. Ini cukupnya cukup ini untuk bikin romantis ini pacar kita. Dua orang untuk satu porsi bisa. Dua orang satu porsi ya, biar agak lebih romantis ya, ataupun kirit biaya ya, ya lebih dapat momennya dia. Udah harganya murah. Murah. Kongsi dua lagi. Aduh. Ekonomis guys. Kemari guys. Jangan lupa ya. Tetap di Rumah Kopi penyediaannya. Ini memang abang ini memang talentanya luar biasa. Selain dia punya hobi mancing, dia juga bisa jadi host khusus di Bang Regar Official ini. Jadi kami juga awalnya coba yuk kita cek dulu nih. Gimana hasil penemuan ini patut diapresiasi. Guys, mungkin sampai sini dulu ya vlog kita tentang es krim cacing tanah ini. Berikutnya jangan lupa dukung terus channel kami Bang Regar Official. Semoga karena atas dasar dukungan kalian, video-video yang kami tampilkan buat kalian semoga terus bermanfaat dan jaya selalu. Amin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.